Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kabar soal Lisa Sabian. Akibat isu perselingkuhannya dengan vokalis band Sabian Gambus, yaitu Ayus Sabian yang sekaligus pentolan dari Sabian Gambus, yang sampai menyebabkan rumah tangganya berantakan. Kemudian Ayus Sabian cerai dengan Riri Virus, dan kini Lisa Sabian karirnya memang sangat meredup di dunia selebritas tanah air. Kemudian saat dia manggung, dia menjadi bahan tertawaan netizen. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nah, hal itu terekam dalam akun Insta Julid. Saat itu Lisa Sabian sedang bergoyang sambil menepuk-nepuk tangannya dan meminta para penonton untuk mengikuti alunan nada. Sepertinya lagu yang dibawakan saat itu adalah Ya Jamalu, lagu yang sempat sangat populer di kalangan pecinta solawat. Di situ juga nampak Ayus Sabian sepertinya pakai kacamata. Atau bukan ya, orang yang mengundang mungkin itu ya. Namun ternyata Lisa Sabian bukannya mendapatkan dukungan dengan diikuti suaranya, tapi justru ditertawakan oleh para penontonnya. Hal itu membuat Lisa Sabian agak sebel karena penonton yang di sebelah kirinya tidak mau mengikutinya, sementara sebelah kanannya mau. Nah, begitulah, Lisa Sabian sempat menyinggung jangan dengerin kata orang. Mungkin netizen-netizen itu atau para penonton yang tidak mau mengikuti bahkan menertawakan Sabian Gambus itu mungkin sudah melihat berita-berita dan isu-isu yang sangat viral di media sosial yang menganggap Sabian ini pelakor atau pelebut laki orang. Sementara Riri Virus sekarang juga makin eksis setelah diundang Bunda Maya dan juga digaet oleh MS Glow, brand ambassador dari MS Glow yang digawangi oleh Crazy Rich dari Malang. Namun di sisi lain, para penonton masih mau mengikuti Lisa Sabian untuk bersama bernyanyi. Nah, begitulah. Jadi yang mau ngomong atau mau mengikuti nyanyiannya dapat kiss dari Lisa Sabian. Tapi yang enggak mau, yang di sebelah
Kirik, Nisa Sabian tidak dapat case. Hal ini mendapatkan pujian dari netizen yang berkomentar di akun Insta Julid. Akun Insta Julid memberikan caption, kasihan ya, lengkapnya cek di Nyinyir Update. Kemudian Madina memberikan komentar, gitu dong netizen, sangar di medsos sama kenyataan. So asik lu Nisa, Nisa nipu sahabat, begitu kata Ivan 1908. Ada yang mengatakan Nisa nikung sahabat. Masih ada yang mau nonton dia ya? Haha, emang siapa yang mau kiss dari dia? Bahasanya sok bilang jangan dengerin kata orang. Sepede itu dia ya, udah hancurin rumah tangga orang. Pelakor kok masih laku, aku juga korban pelakor. Pelakor itu melebihi iblis. Dia ngomong apa sih? Dulu dipuji-puji karena karyanya, sekarang disoraki karena kesalahannya. Lah masih ada atau kirain sudah punah? Jadi semua datang bukan mau nonton kah WKWKWK? Lagian siapa yang mau dapat kiss dari Anda Mbak? Dih, Mimi nulis apa sih hingga Nisa ditanggapi Nisa enggak tuh? Padahal nih anak dulu sangat dipuji-puji ya, sekarang kebalik banget. Nonton penyanyi, silang. Nonton badut, cawang. Pulang ke rumah nangis-nangis. Kok pada nonton kalau enggak suka? Harusnya sepi dong. Tebal muka sekali dia. Sebenarnya dia malu pas bilang, yee, dia dapat kiss dari aku, kalian gak dapat. Itu untuk menyenangkan hati dia. Dan yang sorakin mikir gini, dia apaan sih? Gak usah dengerin kata orang, terus suruh dengerin siapa Maimunah. Kasian dia. Saya dari MSIA, memang minat sangat kat dia. Tiada manusia yang sempurna, maafkanlah dia, amin. Oh ya gak malu, ya gak malu. Oh, oh, ya gak malu, ya gak malu. Kata netizen. Aduh kasihan. Aku kalau digituin kena mentalnya, malu dan gak mau manggung lagi. Tapi dari sini memang kita lihat kekuatan mental dari seorang Nisa Sabian. Dihujat se-Indonesia, masih saja bisa tampil dengan tegas dan garang.